zakat. Ah, dah lambat dah nak bayar zakat lagi. Nak cari parking lagi. Ni mesti jam gila ni sekejap lagi. Tak ada semua masa. Kan best kalau ada skim potongan gaji ke, bayar online ke. Dah memudahkan rakyat Malaysia. So sekarang kita nak pergi cari pusat zakat yang mana yang terdekat ni. Di wilayah persekutuan. So kita nak tahu apa itu peranan PPZMAIWP, iaitu Pusat Pemungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan kelebihan-kelebihan bila kita membuat zakat di sana. Dan apa itu skim Tohir 2017, dan kita akan kupaskan sekejap lagi. Ha, nak bayar zakat tapi kami ni tak mau masuk dalam sesok, tak mau ke huluk ke hilang nak cari pusat zakat. Ha, lepas tu tak ada masa nak keluar office, nak pergi cari pusat zakat, nak pergi bayar setiap bulan, kami tak ada masa sebenarnya. Ha, lagu mana tu? Juga orang kata benda yang senang tapi kita rumit kan. Ha. Ha, tapi nasib baik ada PPZ MAIWP dan Baitul Mal MAIWP, iaitu merupakan sebuah agensi yang berperanan sebagai amil yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, juga dikenali sebagai MAIWP, untuk mengutip semua jenis zakat harta di wilayah persekutuan. Tiada institusi lain yang dilantik untuk mengutip zakat harta selain PPZ MAIWP di wilayah persekutuan. Ha, ingat tu, tak ada agensi lain atau institusi lain. Ha. Maksud skim potongan gaji zakat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat Islam khususnya di wilayah persekutuan. Jadi di sini Tohir itu adalah bermaksud suci atau bersih. Jadi Encik Khairul Anwar, adakah anda sudah berdaftar dengan skim Tohir? Ya, betul. Saya baru saja mendaftar skim Tohir. Actually, bila kita daftar dengan skim Tohir, kita tak payah fikir nak bayar bulan-bulan. Sebab skim Tohir ni dah mudahkan pengguna untuk deduct daripada salary secara bulanan. Zakat, iaitu MAIWP Wilayah Persekutuan, sedang mengadakan, sedang giat mengadakan kempen skim Tohir 2017. Sekarang ni PPZ ada mengadakan satu kempen. So maknanya kalau kita mendaftar untuk skim Tohir, kita berpeluang untuk menang cabutan bertuah. So hadiah-hadiahnya sangat lumayan, jadi jangan lupa untuk sertai dan bagi peluang untuk siapa yang daftar skim Tohir ni untuk menang pakej umrah percuma, pakej pelancongan dan banyak lagi lah hadiah. So ini adalah satu galakan untuk kita berdaftar skim Tohir under PPZ. Okay. Terima kasih Encik Khairul Anwar. Ya, sama-sama. Iaitu bersih atau suci, di mana konsep zakat sebenar adalah membersihkan harta dan jiwa. Jadinya jangan lupa untuk selesaikan atau tunaikan rukun Islam ketiga, iaitu menunaikan zakat. Okay, jadi di sini kelebihan skim Tohir adalah menjimatkan masa, menjimatkan tenaga, tidak perlu bersesak, mengurangkan kos seperti perjalanan, minyak tol dan seumpamanya. Jadi di sini menunaikan zakat itu adalah satu kepastian untuk kita yang bagi berkemampuan. Juga tunai zakat anda di institusi yang dilantik agar duit zakat tersebut dapat memberi manfaat yang maksimum kepada asnaf. InsyaAllah semoga kehidupan kita diberkati dan dimurahkan rezeki lagi. Amin. Okey, jadi terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton video saya. Jadi jangan lupa untuk berdaftar di bawah skim Tohir dan jangan lupa bayar zakat tau. Keluarkan zakat kalaulah sudah harta didapat. Membayar zakat terasa berat.